Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Renal Al-Fatah. Saya dari kelompok 1. Dan di kelompok 1 ini beranggotakan 11 orang, 6 putra, 5 putri. Yang putra pertama saya sendiri, Muhammad Renal Al-Fatah. Yang kedua Akmal Gifari. Yang ketiga Muhammad Al-Akib. Yang keempat Farhan Arsy Abdul. Yang kelima Bunyamin. Yang keenam Rizky Haji Putra. Yang putri ada 5 orang. Yang pertama Ihdilal Khaira, Fahira Lindayanti, Andini, Arlin, dan Maulidatul Alia. Karena saya P2K, alhamdulillah sejujur-jujurnya dari pendapat saya pribadi dan mungkin mewakili teman-teman saya, yaitu kita merasakan keseruan yang sangat-sangat tidak bisa kita ungkapkan lagi, karena pertama dari faktor kalangan masyarakatnya alhamdulillah pro sekali kepada kami selaku kelompok program P2K Pondok Pesantren Al-Qurania. Dari berbagai lapisan, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak pun sangat aktif, sangat mendukung-mendukung apapun kegiatan kami yang ada di sini, apapun program yang sekiranya kami berikan sedikit untuk kampung sini. Program unggulan dari kelompok kita, kelompok 1, yaitu alhamdulillah di program Nagom atau Seni Baca Quran. Karena kami ingin memperkenalkan seni baca Al-Quran itu kepada masyarakat agar menambah minat masyarakat untuk lebih giat, untuk lebih bersemangat belajar Al-Quran. Kalau mungkin mereka berpandangan mempelajari Al-Quran hanya itu-itu saja, sebenarnya kalau kita bisa sedikit tahu apa itu seni baca Al-Quran, kiranya itu fun, senang, tidak membosankan kalau menurut saya. Program yang terlaksana yang pertama, alhamdulillah, program Nagom atau program seni baca Al-Quran. Yang kedua program BTQ, baca tulis Al-Quran. Yang ketiga program alhamdulillah Jumat Berkah. Yang keempat program gotong royong atau membersihkan sekitar daerah Masjid Nurul Islam ini. Dan program yang belum terlaksana, yang pertama adalah mendekor tempat pengajaran anak-anak di daerah sini. Yang kedua mengadakan perlombaan di menjelang penutupan P2K. Yang belum terlaksana seperti mendekor tempat pengajaran di daerah sini bukan berarti apa-apa, hanya karena mungkin waktu kita yang sangat sibuk, terlebih lagi dari masyarakat yang benar-benar aktif, yang sekiranya kita pikir kita bisa, kita mampu untuk mendekor, ternyata kita kewalahan di waktu kita sendiri, kita tidak ada waktu untuk mendekor. Tapi insya Allah kita berniat sebelum sekiranya kita pergi, sebelum kita program P2K ini berakhir, sekiranya kita sudah ada satu tempat pengajaran yang sudah kami dekor. Kalau untuk yang kedua, perlombaan-perlombaan menjelangnya penutupan, insya Allah kita akan laksanakan 3 hari sebelum penutupan. Insya Allah kita akan mengadakan perlombaan-perlombaan antara TPQ, TPA yang ada di sini. Sekiranya mohon kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan, kita membutuhkan sekali doa-doa kalian. Apapun program, apapun kegiatan yang kami sudah kerjakan dan yang ingin kami kerjakan, semoga lancar, semoga sukses. Kalau kesulitan itu lebih di internal, sekiranya kita yang pertama kesulitan itu melawan kemalasan diri sendiri, melawan rasa malas kita. Yang pertama seperti kayak bangun kita agak susah, agak telat, karena bukan apa, karena emang kita susah bangun, karena emang lagi-lagi yang saya bilang tadi, masyarakat di sini sangat proaktif,
terus anak-anak kecil hingga waktu jam malam kita istirahat pun terpotong karena emang saking aktifnya mereka, dan kami tidak keberatan sama sekali karena kami senang, malah kami senang mereka sangat aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung Vandeli. Alamat saya Kampung Sari Mulia RT 01 RW 01. Kebetulan saya Kepala TPQ Nurul Islam Sari Mulia. Menurut saya bagus sekali ya. Sangat membantu dari segala aspek, baik dalam kegiatan sosial, pendidikan, terutama di kegiatan pengajian rutin, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak. Jadi mereka memang semua lapisan terjamah oleh mereka gitu. Bapak-bapak mereka aktif karena kebetulan di sini ada 4 RT, 3 RT itu muslim mayoritas. Mereka rutin mengikuti tanpa ada harus digembleng-gembleng, mereka udah dikasih tahu sebelumnya dan mereka tuh sudah mengikuti aja gitu alurnya. Kemudian pengajian ibu-ibu juga bagi yang putri mereka aktif. Terus ke anak-anak, kebetulan di sini ada 3 TPQ di setiap RT ada. Mereka mengikutinya dengan rapi, kemudian tertib. Di selain itu juga di lingkungan tempat mereka tinggal, dan kebetulan saya paling dekat dengan mereka, itu memberikan aura yang sangat positif di baik di usia anak-anak maupun di usia bapak-bapak. Mereka bisa bersosialisasi dan memberikan aura positifnya itu ke anak-anak dekat. Biasanya kalau anak di sini sebelum maghrib itu di masjid bercanda, tapi ketika ada mereka di masjid itu mereka mau salawatan gitu. Itu berkat adanya Renal, Akmal, Akib dan kawan-kawan. Saya terkesan banget sama anak yang PKL ini karena menurut saya belajar dari mereka walaupun mereka tuh lebih muda, bahkan mereka tuh seusia anak saya ya gitu, seusia seumur. Ketika saya melihat mereka itu, saya kayak ngelihat anak saya sendiri. Dan dari mereka tuh dari berbagai pulaunya itu yang saya betul-betul jadi pelajaran. Kayak Akib dari Kalimantan gitu ceritanya, yang gak pernah pulang Idul Fitri gitu. Ada Farhan yang dari Papua, ada Bunyamin ya yang dari Lombok itu tuh, ada Rara yang dari Riau tuh. Saya jadi, ternyata mereka tuh luar biasa gitu. Saya, anak saya belum ada apa-apanya dibanding mereka karena mereka betul-betul ditempa secara mental, secara emosional gitu ya. Mungkin lebih dari cukup ya kalau saya lihat gitu ya. Karena mungkin bukan saya berbangga atau gimana, saya tuh paling kenal mereka kalau mereka bangunnya kesiangan, saya udah teriak-teriak, bangun, gitu. Dan mereka tuh gak marah, gitu, sama saya, ya ibu, gitu. Tapi sih, yang namanya kesiangan, karena mereka habis subuh, biasanya tuh tidur lagi, kelepasan. Dan biasanya tuh jadi loncengnya tuh anak saya, gitu. Kebetulan dia memang agak dekat sama Akib, Renal, Akmal, gitu. Ya. Kalau harapan saya untuk kampung sini, mudah-mudahan dengan bekas-bekas adanya mereka gitu ya, jadi mereka tidak meninggalkan bekas gitu, mungkin di follow up sama pejabat di sini menjadi lebih baik karena mereka meninggalkan bekas yang baik gitu.
gitu. Diteruskan yang baik, mungkin ditingkatkan yang lebih baik. Terus untuk anak-anak, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Apalagi kan ada yang di luar daerah, salah satu proses promosi baik juga ya, untuk diri mereka sendiri, untuk lembaga, khususnya Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah itu sendiri. Harapan kami dari kelompok 1 program P2K Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah di Kampung Sari Mulia ini, kami berharap kepada seluruh lapisan Kampung Sari Mulia, setelah kepergian kami, setelah berakhirnya program P2K kami, yang tadinya pada saat ada kami, anak-anak mengajinya aktif, semangat, giat, semoga setelah kaminya sudah pergi, mereka bisa malah lebih semangat lagi, malah lebih ingin ada kemauan untuk mengajinya, walaupun sekiranya kami sudah tidak di Kampung Sari Mulia.